Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita udah berada di Bali sekarang, Om. Yang sebelumnya kita ada dua project di Lombok. Sekarang kita udah di Bali, sekarang mau on the way ke Mall Bali Galleria, Om. Masang fog lamp LED di Sienta tipe Q. Jadi kita COD-annya di mall, Om. Nah, sekarang saya lagi bawa motor nih. Di Bali kan emang enaknya pakai motor, Om, gitu. Berapa kilo lagi, Ri? 3 kilo. 3 kilo lagi. Oke, jadi ikuti aja terus, Om, ya. Oke, kita udah sampai nih di mallnya. Sekarang mau ambil parkir karcis dulu. Oke. Langsung kita telepon Omnya aja ya, kita parkir motor dulu. Oke, kita udah sampai di mall, Om, udah parkir. Sekarang kita coba tanya Omnya. Nah, ini kita naruh kunci-kunci ya di dalam box motornya. Kita cuma bawa ini aja, jadi nggak bawa box yang warna hijau karena berat. Kalau masang fog lamp kan cuma butuh ini doang. Nggak terlalu ribet. Oke. Oke, ini mobil Sientanya, Om, ya. Sienta tipe Q warna putih. Nah, tuh, Omnya. Jadi ini langsung kita kerjain aja mobilnya. Kita ganti fog lampnya dengan fog lamp LED. Nah, ini Omnya nih. Om siapa, Om, namanya, Om? Rizky. Om Rizky, siap. Dari Bali asli nih, Om? Iya, siap. Ini langsung kita kerjain aja. Standarnya. Ini dudukannya ada sedikit patah nih. Dudukan fog lamp yang standarnya. Ini punya kita, mau di unboxing dulu. Jadi kalau yang standarnya dia masih halogen, Om, seperti ini. Tapi ini masih bagus nih, untuk dudukannya masih oke. Tadi udah goyang kalau yang itu. Ini kita ngerjainnya di parkiran mall apa ini, Om? Bali Galleria. Oke. Nah, jadi ini dia, Om, bedanya yang LED dan yang standarnya. Jadi kalau yang standarnya itu dia kan warnanya kuning, Om, ya. Nah, kalau yang udah kita ganti yang bagian sebelah kanan dia udah putih. LED. Jadi matching sama yang di lem. Nah, ini Bung Ari lagi mau buka yang sebelah kiri dulu. Ini pemasangannya bentar kok, Om, plug and play, dan ini cuma tinggal buka bumper dari samping. Terus tinggal copotin fog lampnya, udah. Nah, oke, ya. Kita ikuti terus, Om. Ini Omnya Auto Sultan nih. Manggil kita ke Bali, Om, ya, cuma buat masang fog lamp aja nih, Om, ya. Sultan. Mantap. Nah, ini udah kelar, Bung Ari, pemasangannya. Udah, ya, ini tinggal masang bumper loh. Jadi kalau Om yang mau beli fog lamp terus mau pasang sendiri, itu gampang, Om, tinggal ini bumpernya dari samping kita buka, tangan kita bisa masuk ke dalam fog lampnya terus dibaut. Udah, copot fog lampnya. Nah, ini perbedaannya kalau dari dekat tuh seperti ini. Ini fog lamp standar, ini yang barunya. Pemasangannya plug and play, Om, dudukannya sama, brandnya juga original Toyota, dan pastinya brand baru, ya, barang baru. Oke. Udah maghrib ya di sini. Jadi ini project kita kedua di Bali, ya. Sebelumnya kita di Bali itu pernah datang juga buat upgrade Foxy, tapi yang tipenya digantikan dengan setir yang pedal shift, Om, ya. Pedal shift dan cruise control punya Innova Reborn yang karbon. Udah, Ri? Oke, ini udah, Om, ya. Jadi ini dia tampilannya. Kalau nggak nyala ya seperti ini tampilannya. Coba dinyalain, Ri, tolong, Ri. Tuh, kalau dinyalain seperti ini, Om. Jadi matching ya dia.
Ini putih. Ini juga warnanya putih. Ini juga nih. Nah, coba lampu dinyalain semua deh. Putih juga kan? Nah, putih. Jadi kalau dinyalain semua juga semuanya warna putih om kayak gini. Oke, mantap. Jadi udah beres kerjaannya. Kurang lebih cuma 30 menit, enggak sampai lah ya, 3 ya segitu lah, 30 menit ke bawah. Ya, udah 10 menit namanya. Siap. Oke, nah habis ini kita ngobrol-ngobrol dikit sama Om Rizky, boleh Om ya? Boleh, siap. Oke, ini beres-beres dulu sebentar. Oke, ini sama Om siapa, Om? Om Rizky ya. Om Rizky dari mana, Om Rizky? Dari Bali. Nah, ini Om yang panggil kita ke Bali nih. Tadi kan kita di Lombok, sekarang di Bali. Om, kenapa nih pengen ganti poklemnya sama yang LED, Om? Tapi sih karena emang gak matching, warnanya gini. Kalau sekarang warna putih kan matching nih, atas bawah. Iya. Kalau ini kayaknya kurang bagus. Kurang bagus ya. Nah, kita ketemuan di mana nih, Om? Kita ketemu di Mall Bali Galeria. Ini tempatnya oke lah. Tadi kita mau ketemu di mana, Om? Mau janjian lagi di tempat lain? Iya, tadi mau janjian lagi tapi nggak jadi karena tempatnya yang bagus. Sini aja. Di Mall Bali Galeria. Jadi overall gimana nih, Om? Manggil kami ke sini ribet nggak apa gimana? Ini enggak sih, nggak ribet. Gampang aja. Tinggal telepon aja sih, tinggal WA. Tinggal WA. Teman-teman, ini very recommended seller. Siap. Top banget deh. Siap. Kalau teman-teman mau manggil, telepon aja, WA aja. Ini racun selanjutnya apa nih, Om? Stir ya? Ya, stir deh. Panjang mau di-upgrade. Ya, nanti mungkin next time kalau kita ada acara ke Bali lagi kan, kita bisa info-info ke Om Rizky. Oke, Om. Terima kasih banyak, Om, udah manggil kita ke Bali nih. Sultan nih, Om, ya, nih, manggil kita ke Bali buat masang poklet doang. Mantap. Oke, jadi ini dia hasilnya, Om.